Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno hadiri acara Safari Ramadan di Masjid Istiqomah Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu malam. Ajukan ke pengawas sebelum ada jembatan. Dalam kegiatan Safari Ramadan ini, turut pula dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono, Kapolsek Sekernan AKP Abdul Akil, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Muaro Jambi, Camat Sekernan, serta para masyarakat setempat. Dalam sampaiannya, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Wayu Suseno mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat yang hadir. Beliau juga mengatakan Safari Ramadan ini merupakan ajang silaturahmi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat, serta juga bisa menyerap dan menampung aspirasi dan berbagai macam masukan dari masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi. Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta persatuan dan kesatuan dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Khusus Kecamatan Sekernan, Kelurahan Sengeti, saya yang hadir di Kelurahan Sengeti ini bersama rombongan untuk pertama bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan silaturahim ini akan menambah komunikasi kita antara pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan Sengeti. Bapak Ibu jadi yang memahamkan. Saya juga menyampaikan bahwa tepat di bulan suci Ramadan juga jatuhnya sudah 1 tahun pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menjalankan amanahnya. Tentu banyak kelebihan, kekurangan dari program-program yang kami lakukan. Tentu kelebihan itu dari Allah. Kekurangan itu memang menjadi Di akhir acara terlihat Wakil Bupati juga memberikan bantuan alat perlengkapan bagi Masjid Istiqomah, serta memberikan santunan kepada 30 orang anak yatim, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.